Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya punya dua barang yang sama, tapi sebetulnya ini beda ya. Lalu di manakah perbedaannya? Kita bahas dari yang kecil terlebih dahulu ya. Ini punya yang baru, cuma udah agak lecet-lecet, maklum saja dibanting sama anak. Ini yang lama,
kita mulai dari casing yang luar ini dulu, yang punya lama ini, yang ini ya. Untuk warna casingnya hitam pekat ya, ketimbang yang punya baru, bisa terlihat untuk warnanya kayak ini aja. Ini lebih pekat hitamnya. Sekarang coba kita buka tutupnya. Untuk tutupnya juga mempunyai perbedaan. Yang baru ini lebih tembus ketimbang yang lama. Kita keluarin yang ini dulu. Kita bahas untuk casing yang ini ya. Yang ini lebih halus. Ini yang baru. Dan yang lama bisa dilihat perbedaannya ya. Kalau yang lama ini untuk casing atasnya ini lebih ke warna dark. Yang baru mengkilap ya. Sekarang coba kita lihat untuk TWS ya. Yang ini yang baru dan yang ini yang lama ya. Untuk yang baru di bagian TWS nya ada ditulis R dan L untuk membedakan kiri dan kanan ya. Sedangkan punya lama di sini tidak ditulis apa-apa, hanya berupa titik saja, bisa dilihat. Kalau di bagian sini sebenarnya ini sama saja, cuma karena ini barang sudah lama jadi sudah pudar untuk gambar-gambar sidik jarinya ya. Sekarang coba kita ukur beratnya menggunakan timbangan ya. Ini yang baru dan yang ini yang lama. Memiliki berat 74 gram dan yang ini punya yang lama memiliki berat 82 gram. Jadi pengaruh untuk beratnya ini ada di baterainya ya. Dikarenakan kedua barang ini menggunakan baterai yang sama, jadi di sini sudah bisa dipastikan sebenarnya yang menjadi perbedaan di saat kita timbang barusan itu ada di baterainya ya. Memang sudah saya uji coba untuk ketahanan baterai kedua TWS ini. Untuk daya penyimpanannya, yang ini lebih lama ketimbang yang baru ini. Dan bisa dilihat waktu kita timbang barusan, yang ini lebih ringan ketimbang yang ini. Sekarang coba kita cas kedua TWS ini.
kita cas sebelah kiri dulu. Bisa dilihat dari indikatornya. Arah indikatornya sama ya. Sekarang kita cas yang sebelah kanan. Arah indikatornya berbeda ya. Yang ini jalannya ke kanan dan yang baru ini jalannya ke kiri. Kalau kita lihat dari tutupnya, ini agak sedikit gelap ketimbang yang baru ini ya. Sekarang kita lihat di bagian bawahnya. Di stikernya untuk tulisannya berbeda ya. Yang atas ini yang lama dan yang bawah ini yang baru. Bisa dilihat kalau yang lama ini ada tulisan model F9. Yang baru ini tidak ada tulisan F9-nya ya. Mungkin dari sini sudah bisa menjelaskan perbedaan antara yang lama dan yang baru. Lebih bagus mana ya? Setelah beberapa kali saya memakai untuk headset yang lama dan yang baru ini. Kalau untuk bassnya, kedua headset ini sama ya. Jadi yang memiliki perbedaan di antara kedua headset ini ada di suara vokalnya. Yang lama ini untuk suara vokalnya lumayan kecil ketimbang headset yang baru ini ya. Kalau untuk suara vokal di headset yang baru ini, pada saat kita mendengarkan musik, kalau kita setel volume di HP sudah melebihi setengah. Untuk pendengaran dari suaranya agak risih ketimbang headset yang lama. Karena headset yang lama ini untuk suara vokalnya lebih enak didengar ya. Karena suara vokalnya agak lebih kecil ketimbang yang baru ini ya. Kalau di amplifier itu ada setelan middle. Dan yang di headset baru ini setelannya lebih besar untuk middle-nya ketimbang yang headset lama ini ya. Dan inilah kedua perbedaan dari headset yang saya beli. Bentuknya sama dan menjadi perbedaannya di kualitas suaranya ya. Tetapi bukan di bassnya. Kalau di bassnya kedua barang ini sama-sama ngebass. Sekian review saya kali ini tentang headset Bluetooth. Semoga bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.